Yo, 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 welcome back, yeah, back again with me, alright, yeah, alright, man, alright, baby, yeah. Berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku, Sam Avin, guys. Oke, guys, di kesempatan kali ini kita bermain game Mobile Legends lagi, guys. Jadi, di kesempatan kali ini, guys, ada beberapa topik yang ingin aku bahas, guys. Jadi, kali ini aku mau bahas tentang bug dalam draft pick, guys. Jadi dalam draft pick itu ada semacam bug, guys. Biasanya kan kalau misalnya kita ngepick apa first pick kan biasanya kita cuman bisa ambil satu hero aja, guys. Jadi kemarin, guys, aku melihat atau nggak melihat sih, dapat dari adekku, guys, si Mr. Kemronyos, kan pas waktu itu bermain push rank bersama mabar bersama temen-temennya. Dia punya temen yang bisa ngebug ambil hero langsung first pick, ambil langsung dua hero, guys. Jadi emang sih udah lama bugnya seperti itu, guys. Aku udah pernah melihat video yang menampilkan bug seperti itu, guys. Jadi videonya seperti ini, guys. Bisa kalian lihat seperti ini, guys, videonya. Aku baru tahu ini uploadannya 4 bulan baru, beberapa bulan kemarin pokoknya, guys. Gak ada 1 bulan pokoknya. Oke, guys, jadi ya seperti itulah, guys, yang namanya game jangan dibuat susah, guys. Ya mungkin itu bisa cheater atau bukan, kita nggak bisa menyimpulkannya, guys, soalnya nggak ada bukti juga buat apa memperlihatkan kalau itu cheater, guys. So nggak usah lama-lama guys, jadi kita langsung main aja di mode ranked, guys. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya aja, guys. Oke, guys, di sini kita pakai Angela, guys. Oke, sekarang kita pakai Angela, guys, dan kita build jadi mage juga, guys. Meskipun di tim kita ada mage, tapi kita ambil mage, guys, soalnya biar ada damage-nya lebih sakit, guys. Soalnya nggak ada MM, guys. Iya sih, Angela emang kalau awal-awal itu sakit, guys, tapi kalau udah late game banget itu udah agak nggak sakit, guys. Yang bikin sakit itu Angela skill 1, guys. Kalau misalnya musuhnya kena 5 kali itu, waduh, udah sakit banget, guys. Soalnya di atas itu, di atas kepala musuhnya itu ada kayak ping-ping gitu, guys. Nah, seperti itu, guys. Itu kalau misalnya sampai warnanya emas itu, kalau kita kasih lagi sakit banget itu, guys. Waduh, nge-lag, guys. Waduh, nge-lag, guys. Jadi agak nge-lag banget, guys. Soalnya ini masih subuh juga, guys. Masih habis sahur imsak ini, guys. Habis imsak ini, guys. Oke, guys, kita mencoba ambil monster kelomang, guys. Waduh, kita nggak bisa, guys. Soalnya di sini mage, guys. Oke, guys, wizard boot kita udah jadi, guys. Kita masih level
dua guys. Waduh, ada si Linda sama si Alpha guys, kasih banget ini guys si Alphanya. Sekarang si Alpha ini bis banget guys, kayak apa, sakit banget gitu guys. Sekarang emang hero ini sering dipakai di ranked guys. Kalau dulu sih masih season-season berapa itu jarang banget dipakai guys. Terlalu nafsu guys. Waduh. Kita mundur dulu guys. Soalnya mana kita udah habis guys. Udah habis, kita mundur dulu untuk mengisinya guys. Dan kita langsung beli buku guys soal untuk cooldown dan mana region guys. Kita ke bawah guys. Soalnya di bawah si Hindanya di sendirian guys, kita bantuin. Biarin ada si Argus guys, jarang banget ya sekarang si Argus ini dipakai di ranked guys, kayak hero-hero yang gimana gitu ya. Kalau Ake si up banget ya sekarang guys, tanker yang sering dipakai guys, nggak bisa ngalahin tanker-tanker yang baru guys. Jadi tanker yang lama itu masih berguna banget guys, jarang banget nggak dipakai. Apalagi Akai sama si Johnson, si Johnson habis rework guys. Kalau dulu jarang banget guys orang yang pakai Johnson di mode ranked guys. Aduh ngelag guys, ngelag. Aduh mati guys. Aduh kena turret guys. Ngelag banget guys, anjay banget. Ngelag. Oh, ngelag. Oke, tunggu dulu guys. Kita biar jadi dulu. Oke, nice. Di atas sudah dapat turret guys, satu guys. Kita percepat guys durasinya guys. Kita percepat guys. Soalnya musuhnya ada Moskov guys. Kalau late game kita pasti kalah guys. Soalnya di sini nggak ada MM-nya guys. Kalau misalnya pakai Angela ini kita harus bisa merusak guys, merusak suasana ketika ketika war guys. Soalnya si Angela ini si perusak banget guys. Kalau udah dimasukin Angela ini sangat keras dan sakit banget guys. Kita lihat guys. Oke. Astaga, mati, udah mati guys. Kita coba ke tengah guys. Di atas soalnya udah mati guys. Astaga, si Sunnya juga nggak peka guys. Si Sun nggak peka guys, kalau nggak bisa ngelihat turret guys. Turretnya dipus sama si Moskov ini ya, nggak ada papanya guys. Waduh nggak ada papanya guys. Waduh, udah level 9 Moskovnya guys. Oke, dua kali, tiga kali, lima kali, empat kali, 6 kali, mampus dia guys, jadi abu guys. Pipa. Ayo nice, sini ayo maju. Astaga, udah mati tuh tadi ya, harusnya mati tadi guys. Ayo kita hajar dong. Oh nice,
si Hayabusanya langsung auto nyampah guys. Nice banget ini guys, kita udah nyelapetin Hilda guys dari kematian guys. Kita push turret ya, kita push turretnya guys, kita push turret biar kita menang guys. Kita di sini nggak usah nyari kill guys, soalnya nyari kill juga belum tentu menang guys. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Udah sakit banget guys kalau misalnya kita udah ngasih skill satu nempel yang seperti pingsing di atasnya, itu udah sakit banget guys. Apalagi beberapa kali guys, dua, tiga, empat, lima. Mundur guys, mundur guys, guys, mundur guys. Satu, mundur guys, mundur guys, astaga, mundur. Soalnya tadi aduh di kita di geng sama tiga orang guys. Kita banting tengah guys. Masih satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua. Ah, nice banget guys, nice banget guys. Oke, kita bunuh semuanya guys. Aduh, di sini kita nggak mau cari kill lebih banyak guys, soalnya nyari kill itu nggak biasanya kita menang guys. Meskipun kita ngekill udah banyak, kita bisa aja kita di epic comebackin guys. Oke, satu, dua, tiga, mundur guys, mundur guys, mundur guys, mundur guys, mundur guys, mundur guys, mundur guys. Nyala kita udah kritis guys. Kita coba lihat Hilda, Hilda. Oke, Hilda dimasukin kita guys. Nice, ngerusak, ngerusak, ngerusak. Ayo, ayo. Nice, nice, mati dia guys. Nice, mati dia. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Aduh, 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 guys, mati guys. Gak ada yang bantuin sih tadi, soalnya susunya gak bantuin guys tadi guys. Oke, nice, udah mati semua guys. Kalau dihajar juga udah keras banget guys. Oke, nice, maju, maju, Jun, maju, Jun. Ya ngelag guys. Kita mundur guys, kita mundur guys, dikejar orang ke kampung guys, mundur guys. Mundur guys, kita supportin guys dari belakang guys. Kita supportin guys, kita supportin guys. Nice, nice, nice banget, nice banget, nice banget. Ya, 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 nice, nice banget, nice banget, nice banget guys. Nice, si healersnya itu sepertinya ngelag guys, soalnya dari tadi mainnya nggak sehat guys. Waduh, di bawah kita di push guys, bawah, 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 bawah. Kita lihat bawah guys. Oke guys, kita ke bawah guys. Ya, kita nggak ngelihat map dari tadi guys, anjay. It's my
talk to help people. Oke guys, di atas juga si Alpanya mencoba untuk nge-push guys. Mencoba untuk nge-push turret kita guys, biar kita terfokus war di tengah. Si Akai, oh kita, teman kita di geng di bawah guys. Waduh, mati guys, anjay. Kebodohan yang hakiki nih guys, astagfirullah. Oke guys, tur minion kita udah nge-push dia. Waduh, turret kita kok habis ya. Turret kita habis guys. Kita masukin season guys. Waduh, seasonnya gak berani tadi guys. Cari dia sampai ketemu. Udah pulang dia, tailah. Mundur weh. Aduh, kita dialihkan perhatian kita guys. Mundur guys. Astaga, dipush lagi guys sama si itu guys. Aduh, Argus kocak. Astaga naga, turret kita habis guys. Aduh. Turret kita habis gara-gara si Argus guys. Waduh, kita diuber guys, diuber beberapa orang guys. Ini guys, kita mundur guys. Waduh. Astaga, sakit banget ini guys. Oke guys, kita masih ada harapan guys untuk menang guys. Si Vexana sama si Hayabusanya agak keren ini guys, GG guys. Kita cuma numpang menang aja di sini guys. Item kita udah jadi beberapa guys, udah jadi semua, hampir semuanya guys. Kita beli defense aja guys buat ini guys. Kita supaya kita masukin ini guys, hildanya guys. Supaya hildanya matinya juga agak lama guys. Biar kita masih ada apa penahannya guys. Oh nice, kita maju langsung guys, monster attack langsung yuk. Soalnya ini udah late game banget guys, si Moskovnya udah sakit banget ini guys, jadi kita harus cepat-cepat untuk menghabiskan turretnya guys. Oke nice, Hayabusa sekarang jadi kok masuk turret. Oke, nice. Kita habiskan turretnya guys. Sama turretnya. Oke. Kita push turret guys. Si Argusnya guys. Waduh, si Argusnya guys. Oke guys, kita masuk dalam sun guys. Dalam tubuh sun guys, biar aduh sun. Enggak mati kamu sun. Maju terus. Iya, nice. Nice sun, bagus banget sun. Oke guys, kita akhiri permainan ini guys. Soalnya kita udah late banget guys. Kita akhiri aja guys. Oke, nice. Kita menang guys. Nice. Nice guys. Oke guys, seperti itulah guys. Kalau misalnya kita udah late game banget guys ini guys.
udah nggak ada yang sakit guys, soalnya tadi oke guys, kita dapat MVP guys. Nice. Oke, kita dapat MVP guys kali ini guys. Kita KDA-nya 6-4-15 guys. Kita udah ngekill 6 orang dan mati 4 kali dan mendapatkan assist sebesar 15 dan gold kita juga sebesar 10.990 guys. Jadi kita lihat guys. Oke, nice, kita dapat MVP guys kali ini guys. Kita meskipun cuma numpang menang aja dan membuat kesalahan yang sangat fatal sekali guys. Jangan ditiru seperti itu tadi guys. Itu adalah kebodohan yang hakiki guys. Oke guys, so thank you banget guys, inilah gameplaynya guys. So thank you banget, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada channel Samavin ini guys, supaya memberikan hiburan yang menarik buat kalian semua, apalagi buat yang penggemar game guys. So jadi thank you banget, jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena dukungan subscribe kalian memberikan energi yang sangat positif guys untuk aku memberikan hiburan kepada kalian dan memberikan video-video yang menarik lainnya guys. So thank you banget and don't forget to stay love us. I love you baby. You, I love you.